menyediakan tutorial animasi motion grid menggunakan Macromedia Plus 8. Oke, langsung saja kita pilih file, klik new, klik OK. Nah, kemudian objek layer kita ganti menjadi bola. Kemudian kita klik grid motion. Oke, kita klik lingkaran, lalu pilih warna. Kita menggunakan warna merah, lalu kita buat lingkaran. Setelah itu kita buat objek lintasan menggunakan link tool. Seperti ini. Oke, untuk lintasan kita sudah jadi. Di frame pertama, kita klik kanan, insert keyframe. Di frame 50, kita klik kanan, insert keyframe. Di lintasan juga sama, kita klik kanan, insert keyframe. Di layer 1, kita pindahkan objek menggunakan selection tool di awal lintasan. Selanjutnya di frame 50 sama, namun diletakkan di akhir lintasan. Di frame 15 kita klik motion twin. Untuk melihat hasilnya kita klik control, pilih test movie. Jadinya seperti ini. Kemudian kita buat layer baru. Layar kita ganti menjadi nama rintangan. Lalu saya pilih kotak, pilih warna. Saya menggunakan warna hijau. Kita buat seperti ini. Nah, sudah jadi. Untuk melihat hasil, kita tekan Ctrl Enter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.